adalah perjalanan menuju ke tempat kayu yang mau diangkut. Ternyata guys, kehabisan bensin guys. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan teman kita yang paling depan. Kehabisan bensin guys. What? What the fuck? Oh, jebol guys. Ternyata habis bensinnya bro. Untung ada ini. Buka atau apa? Tutupnya buka itu yang dari atas biar ngalir bensinnya, bro. Ini. Tangkinya dibuka. Mana, bro? Bisa dihidupin dulu. Yes. Terus sampai anu ini. Oh, masih hidup guys. Hop. Enggak ada kuncinya guys. Mantap. Wes. Yang ini yang depan mati guys. Kehabisan bensin. Iya, soalnya perjalanannya sangat jauh guys. Kita coba kembali. Ini oke guys. Kita lanjut lagi. Enggak ada lagi. Lanjut lagi. Coba dicek dulu ya. Kerja. Yuk. Cek apakah nyala atau enggak. Yes. Lanjut. Itulah para berandal-berandal yang ada di Gunung Puncak Darussalam lagi mengangkut kayu. Oh, ini adalah motor kesayangan saya ini adalah motor sport. Ini sudah berjalan satu abad. Nice. Ini bodinya guys, bodinya masya Allah, bodinya. Ini tinggal diangkat. Kayak kasur kelilipan. Itu teman-teman kita sudah sampai di tempat tumpukan kayu. Ya. Allah. Panasnya panas sekali. Mas bro. Awas hati-hati jatuh bro. Masya Allah. Kita kedatangan teman satu lagi. Ternyata ini sangat handal sekali dalam permotoran. Oh ternyata tutupnya jatuh. Bensinnya sampai ngoncak guys. Guys, ada ambul di semak-semak. Gula ki api lu ke? Oh. Bro. Ini bro, ambilin bro. Ada tukar duanya guys. Hampir jatuh bro, motornya bro. Ini guys, ambilin bro. Motornya guys. Oke. Ini di pilu kaki karena punya bos. Nah, kita lihat gimana caranya untuk memotor motor.
tutorial. Gairannya gimana? Ah, ini kayak gini kan. Panas-panasnya kok kayu. Guys. Terus dimundurin ya. Pertama. Terus ditunggu dua. Wah, itu teman saya. Alhamdulillah. Tapi getar, guys. Siang-siang yang terik matahari gini kita ngecup gaju gaju. Biasanya kalau panas matahari itu jadi vitamin, tapi sekarang bukan jadi vitamin, jadi kulit hitam karena sudah melebihi jam 11. Jam 11 siang kita masih kerja, insyaallah. Saudara kita ini sepupuan. Ini yang punya hajat nanti mau bakar-bakar. Bakar ayam. Hasil YouTube. Hasil YouTube. Beri sekali Bapak. Lanjut. Jatuh. Jeteran. Gimana itu, bro? Oh, kasihan kamu ya, ditinggalin sama teman itu. Aduh, payah-payah, bro. Oh.
kayunya guys. Wah, ini pemuda pekerja keras. Bro, buat apa kayunya itu, bro? Ini buat acara hajatan. Hajatan apa? Hajatan saya itu hajatan pernikahan. Oh, pernikahan. Iya. Insya Allah. Ini nanti sekitaran jam 12 nanti yang mau kotak. Selanjutnya bakar-bakar ayam. Ayamnya insya Allah satu kintalan itu. Dan apa ini? Ikan. Ikan laut, ikan tokon. Semuanya akan dibakar insya Allah, itu sekitaran satu ton. Nice. Insya Allah. Terus tak cek. Oh, guys. Ternyata dibantu sama ibunya. Ini bos. Ini ibu juragan. Ibu juragan siapa tadi yang tolol bu juragan? Ini rumahnya. Rumahnya ibu juragan ini. Wah, bagus. Bagus sekali. Insyaallah ini rumah yang akan mengadakan hajatan nanti. Siapa yang tolol tadi itu? Ada yang tolol tadi. Guys.